Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Amma ba'd. Mati lagi dikasihi sahabul fadilah Tuan Imam, Tuan Bilal yang berbahagia, Datuk Muhammad Zaidi bin Ramli, pengarah Jabatan Ahli Warisan Islam Negeri Sembilan, merangkap pengurusi Masjid Negeri Sembilan, barisan asatizah para alim ulama, tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita sambung perbincangan kita dalam kitab Syakhsiyatul Muslim, Muslim terhadap masyarakat. Sebelum ni kita bincang tentang sifat berseri-seri wajah. Muslim itu harus mempunyai sifat wajah itu senang dilihat lah, elok. Kalau nak tengok selisih dengan dia tu, manis muka eh, bersori-sori muka eh. Dan hendaklah seseorang Muslim itu supaya tidak memandang rendah ataupun meremehkan sesuatu yang ma'ruf daripada amal kebaikan yang dibuat oleh seorang Muslim itu, walaupun dia menghadapi saudaranya dengan muka yang berseri-seri, yakni muka tu tak masam. Dan kita bincang tentang bagaimana untuk kita tidak meremehkan amal kebajikan yang seseorang itu buat walaupun kecil, walaupun dengan memperlihatkan wajah yang manis, walaupun dengan senyum. Kita bincang dari sudut akidahnya bahawa kita masuk syurga bukan disebabkan oleh amal ibadah kita. Banyak air semayang, banyak air poso, banyaknya kita ni buat amal, khususnya amal yang bersifat ritual, bukan itu penentu seseorang itu masuk syurga. Penentuan kita masuk syurga ini adalah kerana semata-mata rahmat daripada Allah Ta'ala. Dan ada kalanya amal perbuatan kita itu boleh menjadi musuh kepada diri kita sendiri di hari akhirat. Amal itu sendiri menjadi balo pula, beban kepada kita di hari akhirat nanti, sekiranya kita buat amal itu bukan kerana Allah Ta'ala. Itu salah satulah. Buat amal bukan kerana Allah, niat. Buat amal itu kerana manusia, ria, mencerita-ceritakan amal. Malah amal itu sendiri boleh menjadi beban, ujian kepada manusia. Dan kita tidak tahu di mana amalan kita itu yang tersolid, rasa keikhlasan sungguh-sungguh buat kerana Allah, walaupun dia jadi imam semayang. Imam semayang. Tapi ada kalau orang ibadah ni, seri-seri tuan-tuan muslimin muslimat, dia kadang-kadang kena paksa juga ibadah ni. Dia kena tolak juga. Macam anak kita lah semayang ni. Sebab Nabi SAW membolehkan rotan atas sebab pendidikan. Bukan rotan marah kan? Rotan sebab nak mendidik kan? Nah, suruh umur 7 tahun, rotan 10 tahun. Untuk apa tu? Dia mula-mula tu kena paksa dulu lah. Amal ni dulu, ibadah ni dia memang kena paksa, sehingga akhirnya dia menjadi kebiasaan. Dan bila dia menjadi kebiasaan, dah jadi rutin amal ni, dah biasa buat semayang, kena pula muhasabah balik pada amal tu. Tengok amal kita buat ni botol, kau ikhlas lah amalan ni. Dan azan setiap kali semayang ni, jadi muazin kan, jadi Bilal, ikhlas oh. Dan semayang ni, dan azan ni, panggil orang semayang ni. Nah, contoh, muhasabah setiap hari kena muhasabah. Makanan orang yang beramal ni, dia muhasabah tu setiap hari, taubat tu setiap hari. Itu pula Allah uji ya. Ada orang yang Allah uji tak semayang. Kita yang semayang ni Allah uji juga. Uji hati tu, kelakuan hati. Itu sebab kau nak belajar tasawuf. Hati. Okey. Seterusnya kita bincang dalam tajuk sebelum ini berkaitan tentang
khafifuzil ataupun kita bersifat senang kepada manusia, mudahkan manusia, ada sifat ramah mesra terhadap manusia. Dan beberapa hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Nabi ini bergurau dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan tidak adalah gurauan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melainkan gurauan Nabi adalah gurauan yang benar. Nabi tak buek-buek, tak reka-reka cerita. Nabi tak buek-buek. Kita ni kan kalau gurau-gurau dengan orang, kita buek-buek cerita, nak jadi penyodap cerita kita. Kan? Apatah lagi kalau bercerita tentang sesuatu, kita pun menambah-nambah cerita tentang sesuatu untuk menyodapkan cerita kita. Apatah lagi kalau cerita-cerita itu pula yang berkaitan tentang agama, pun menokok nambah, menambah-nambah benda yang tidak sepatutnya. Maka itu pula daripada benda itu bagus, baik, boleh pula mengundang dosa. Kita bincang sebelum ini tentang hati-hati dalam kita bergurau, melawak, buat lawak, dan menjadikan seseorang sebagai bahan gurauan sehingga menyakiti hatinya, menyebabkan dia terluka, bawa hati, gurau-gurau sesama kawan-kawan, kan? Cakap ramai-ramai, gurau, jadikan dia tu bahan lawak. Jadikan dia tu sebagai bahan lawak. Itu yang kita sebincang tentang suratul Hujurat. La yaskhur qaumun min qaum. Perbuatan sukhriya, perbuatan memalukan seseorang. Dan sekarang ni orang moden, budak-budak muda dikata menganjing. Jadikan seseorang itu bahan lawak, sama ada bentuk tubuh badannya, kelemahan diri dia dan sebagainya, kita jadikan itu bahan lawak, menyebabkan orang lain mengetawakan, golakkan dia. Maka itu adalah sesuatu yang dilarang. Saya sedari muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dijadikan beberapa contoh tentang kisah seseorang lelaki kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia bawa unta. Kita bincang sebelum ini. Kemudian tu kisah seorang lelaki Arab Badui bernama Zahir, yang dia ni selalu datang Madinah dalam keadaan datang ke Madinah berpoluh-poluh tubuh badan dia, dan tidak pernah melupakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau datang Madinah tu mesti bagi satu hadiah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Rasulullah ingat Zahir ni. Dan maka satu hari tu dia pergi dekat pasar, dia jual barang-barang dekat pasar, Nabi datang peluk Zahir ni daripada belakang. Bila peluk Zahir ni daripada belakang, dalam keadaan Zahir ini tidak tahu yang memeluknya ialah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kata Zahir, "Lepaskan aku. Lepaskan aku. Siapakah ini?" Kemudian dia menoleh, dia melihat itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia, siapa kalau dah Rasulullah lah peluk kita ni, kita nak lopehkan diri kok, tuan-tuan. Tak lopeh diri kan. Bila tengok Rasulullah tu daripada keadaan nak rontok-rontok, nak suruh lopeh tu, tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam peluk, terus lemah badan. Terus biarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergurau. Rasulullah kata apa? Siapakah yang hendak membeli hamba ini? Maka berkatalah dia, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau begitu engkau mendapati aku ini tidak laku, wahai Rasulullah." Ataupun dengan lafaz lain, dengan makna lain, "Ya Rasulullah, siapalah yang nak beli aku ini, wahai Rasulullah. Kalau aku ini jadi hamba pun, siapa yang nak beli dan ni? Tak ada siapa nak beli dan ni." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akan tetapi engkau di sisi Allah mahal harga." Saya kaitkan dengan satu kisah Abdullah bin Mas'ud. Dia panjat pokok kurma, sahabat-sahabat tengok botih Abdullah bin Mas'ud ikuih, halui, koci botih dia. Maka bila tengok sahabat ni ketawa, Nabi tanya, "Apa yang kau ketawakan?" Ketawa tentang betis Abdullah bin Mas'ud. Kata Rasulullah SAW, "Sesungguhnya betis itu lebih berat daripada bukit Uhud." Betis Abdullah bin Mas'ud itu lebih berat, maknanya di sisi Allah Ta'ala dia lebih berat daripada bukit Uhud. Subhanallah, tabarakallah. Jadi kalau kita melihat bagaimana kita nak dalam kehidupan kita ni, kita tak tahu siapa manusia di sekeliling kita ni.
Kita tak tahu kedudukan dia di sisi Allah, bagaimana penilaian seseorang itu di sisi Allah Ta'ala. Sebab kita kono sayang semua orang, kasih semua orang, pandang tinggi semua orang. Walaupun saya ni ustaz belajar tinggi-tinggi, belajar agama sebagainya, saya kadang-kadang doa saya ni pun lebih banyak hijabnya di sisi Allah Ta'ala. Sebab banyak dosa, tanggungjawab tak terbuat, amanah tak buat. Tapi tuan-tuan, mungkin doa tuan-tuan itu tidak ada hijab dokek dengan Allah Ta'ala. Bila mohon sampai kepada Allah Ta'ala, disebabkan tuan-tuan ni tak banyak taklif, tak banyak tanggungjawab, tak banyak amanah. Dan tuan-tuan buat apa yang Allah suruh, dosa pun tak banyak, insyaAllah Ta'ala, doa tuan-tuan ni sampai di sisi Allah Ta'ala lebih mustajab daripada doa saya. Kita tak tahu. Kadang-kadang orang yang datang compang-camping kan, pakaian baju buruk-buruk, minta sedekah dekat kita, kita pun pandang atas bawah, entah-entah itu adalah wali Allah, entah-entah itu pula adalah ujian daripada Allah Ta'ala. Kadang-kadang kita tengah sosak ni, nak bayar banyak-banyak barang kita nak bayar, banyak bondo kita nak bayar, komitmen banyak nak bayar, anak-anak minta barang, macam-macam kadang-kadang. Saat itulah tiba-tiba datang seorang tu pakaian elok, compang-camping datang, minta pula duit dekat kita. Mungkin dalam keadaan itu, itulah sebenarnya Allah sedang datangkan satu bentuk penyelesaian kepada masalah kita. Dalam keadaan kita tak terfikir. Dalam keadaan kita bagi duit kepada si pengomih tadi, yang mungkin orang pakaian copang camping tadi, itulah penyelesaian rupai segala masalah kewangan kita. Kita tak tahu. Jadi, sebarang bentuk ujian dalam kehidupan kita ni, kita buat apa yang Allah suruh. Taat dengan perintah Allah. Pandang baik pada semua orang. InsyaAllah Allah akan bagi jalan keluar dalam kehidupan kita. Begitu juga satu hari seorang wanita tua telah datang menemui Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, doakanlah kepada Allah supaya dia, yakni Allah, memasukkan aku ke syurga. Maka bersabdalah Rasulullah SAW secara bergurau, hai ibu fulan, sesungguhnya syurga itu tidak dimasuki oleh orang tua. Maka berpalinglah dia dan menangis. Maka bersabdalah Rasulullah SAW, beritahulah kepadanya bahawasanya dia tidak akan memasukinya dalam keadaan dia tua. Dan sesungguhnya Allah SWT telah berfirman, sesungguhnya kami menjadikan isteri-isteri mereka dengan percintaan yang istimewa, serta kami jadikannya sentiasa dara muda-muda belaka. Yakni anak dara ni maksudnya muda-muda belaka. Maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Nabi bergurau, dalam keadaan Nabi nak minta buat ketawa ni, buat kita senyum ni, dalam keadaan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan message, memberikan ilmu, Nabi mendidik dan mengajar. Di sebalik gurauan Nabi sallallahu alaihi wasallam tu, Nabi bagi message bahawa yang masuk syurga tu semua muda-muda. Tak ada yang tua-tua. Walaupun sampai menangis orang tua tu, kan? Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Tapi Nabi rupanya nak bagi satu khabar. Nak bagi satu pengajaran, pendidikan kepada kita. Begitu juga banyak hadis-hadis yang lain yang menunjukkan kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senang, sentiasa gembira. Rasulullah ini sangat pengasih, penyayang. Baginda bersenda gurau juga dengan isteri baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi buat lawak, Nabi gurau dengan Sayyidatina Aisyah. Satu hadis riwayat Imam Ahmad daripada Aisyah radhiyallahu anha, aku telah keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan dan aku pada waktu itu belum gemuk. Maka baginda bersabdalah kepada manusia, majulah ke hadapan. Maka mereka pun maju ke hadapan. Maknanya para sahabat masa itu ketika ikut sekali dengan Rasulullah dan Sayyidatina Aisyah. Rasulullah kata kepada para sahabat, maju dulu ke depan. Sahabat pergi ke depan. Kemudian baginda bersabda kepada Aisyah, mari sini supaya aku berlumba dengan engkau. Aku pun berlumbalah dengan baginda, lalu aku mendahuluinya, mengalahkan baginda sallallahu alaihi wasallam. Baginda pun diam saja daripadaku. Kemudian setelah aku gemuk, dan aku sudah lupa tentang peristiwa lalu, aku keluar lagi mengikuti baginda dalam perjalanan baginda. Baginda bersabda lagi kepada sahabat, majulah ke hadapan. Mereka pun maju ke hadapan. Kemudian baginda berkata kepadaku, marilah sini supaya aku berlumba dengan engkau.
Aku pun berlumba dengan baginda, lalu baginda mengalahkan aku. Maka baginda ketawa dan bersabda, ini dengan yang itu. Maknanya ini sebagai ganti yang Rasulullah SAW pernah kalah dengan Sayyidatina Aisyah sebelum ini. Ini menunjukkan bahawa dalam kekeluargaan Nabi juga bergurau dengan isteri. Nabi bergurau dengan anak-anak. Nabi bergurau dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Atas sebab itulah bahawasanya sahabat-sahabat Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Al-Bukhari, dalam kitab Adabul Mufrad, Rasulullah SAW, para sahabat Rasulullah SAW pun bergurau, berbaling-baling buah semangka. Tetapi apabila mereka berada dalam satu hakikat, yakni keadaan yang bersungguh-sungguh, mereka menjadi lelaki, yakni tiada lagi gurau. Nah, maknanya gurauan ini ada masa. Tak semua perkara kena buat gurau, tak semua perkara nak buat lawak, tak semua benda nak kena ketawa-ketawa. Ada masa dia jadi singa, dia kena tegas, dia kena kuat, dia kena buat keputusan, dia kena berjuang. Ketika itu para sahabat semua macam singa. Ada kalau para sahabat ni senyum ketawa, happy, boleh buat lawak, senyum gembira raikan dunia. Tapi ada kalanya para sahabat ini bila datang satu bentuk seruan daripada Allah Ta'ala, datang satu suruhan daripada Rasulullah SAW pada waktu ibadah misalnya, maka sahabat semua serius, jadi lelaki, jadi jantan. Macam tu. Kadangkala senda gurau para sahabat Rasulullah, yang kadangkala senda gurau daripada para sahabat Nabi SAW ini memberi kesan kepada Rasulullah, sehingga menyebabkan Rasulullah ketawa, sehingga menampakkan gigi baginda SAW. Jadi nak bagi tahu bahawa bagaimana kalau Nabi SAW ini juga seorang Nabi, seorang Rasul, pemimpin terulung bagi kita umat Islam, pemimpin terulung pada masa itu, juga ketawa, juga gembira. Kita ni siapalah? Takkan setiap masa kita kena serius, setiap masa kita nak kena tegas. Ada kalau kita gurau, ada kalau kita tergolak, ada kalau kita ketawa. Tapi saya ni tak jenis, tak pandai kalau gurau-gurau ni tuan-tuan. Kalau ceramah pun tak pandai nak gurau-gurau kan. Tapi kita sebagai, kena ajarlah diri kita kan, kena didik diri kita dalam masa-masa yang tertentu, kita kena bergurau juga, bersenda gura meraihkan kehidupan dunia kita. Dan itu juga salah satu daripada didikan kepada hati kita, jiwa kita, untuk release segala bentuk tekanan-tekanan dalam diri kita sebagai seorang manusia yang penuh kelemahan dan kekurangan di sisi Allah Ta'ala. Jadi saya rasa cukup setakat itu dulu perbincangan pada hari ini. Selepas ini kita akan masuk satu tajuk yang saya kira sangat penting, iaitu tajuk Halimun, ataupun kemampuan menguasai diri di waktu marah. Kemampuan menguasai diri kita di waktu marah. Jadi kita akan masuk dalam perbincangan yang akan datang, dalam topik yang akan datang. Segala baik itu datang daripada Allah. Kekurangan, kelemahan diri saya sendiri. Aku lukau lihaza wa astagfirullahalazim li walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala syurfil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi zinna ilma wa rizukna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Wassalallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wassalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Taqabbalallahu.